gereja itu karena kalau kita ke Bandara Ayawasi ada satu gereja di sebelah kanan. Itulah hasil jerih payah almarhum ketika itu. Kemudian saya banyak mendengar ketika beliau berpindah-pindah dari bandara yang satu ke bandara yang lain. Itulah hidup seorang yang memang berlatar belakang seorang penginjil. Itu luar biasa. Berlatar kepada almarhum. Luar biasa apa yang sudah almarhum goreskan dalam tinta emas. Baik sebagai seorang penginjil, baik seorang pegawai negeri sipil, dan sebagai seorang penyelenggara pemerintah. Kami sekali lagi turut menggumuli keluarga yang berduka, dan sebagai orang Kristen kami yakin Tuhan pasti akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!